Sesalat COVID-19 ngarocong pasar modal di Jawa Barat begitu muwuh. Samalah dumasar karena data Bursa Efek Indonesia jumlah investor saham di Jabar dina tahun 2002 hiji naik pangreana sepanjang sejarah. Reana media digital anuti pucunghul nalika sesalat COVID-19 derong ngarocong tumuwuhna pasar modal di Jawa Barat anu beki ceria. Sesalat COVID-19 horeng mampu ngarojong pasar modal di Jawa Barat anu beki tumuwuh. Cek Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Jawa Barat Reza Sahadat, jumlah investor pasar modal di Indonesia utamana Jawa Barat ngajaul dina tahun 2020 hiji nyaeta 55,2%. Ari jumlah single investor identification atau SID pasar modal di Jawa Barat tumuwuh 64% batan tahun 2020, anu nambahan tina 468.813 jadi 1.203.500 SID. Jumlah investor saham di Jawa Barat ge tumuwuh 854% batan tahun 2013 tapi ka bulan Agustus 2020 hiji. Luyu karena catatan Bursa Efek Indonesia, jumlah investor saham di Jawa Barat tahun 2020 hiji naik pangreana sarila sejarah. Jumlah SID anyarna ngahontal 182.760. Masih cek Reza, Reana media digital anu ting pucunghul nalika sasalad COVID-19 ngabalukarkeun pasar modal di Jawa Barat begitu muwuh. Saya memang Jawa Barat itu lebih dulu gitu ya, dan kemudian ya karena memang apa mungkin masyarakatnya tingkat literasi di Jawa Barat mungkin lebih tinggi gitu ya, terkait dengan keuangan secara keseluruhan maupun juga pasar modal sudah lebih tinggi dibanding dengan daerah-daerah lain yang selama ini mungkin sulit mengakses berita terkait dengan pasar modal, terkait dengan industri keuangan secara keseluruhan. Tapi kalau kondisi sekarang ya, dengan berbagai media digital, berbagai informasi sangat mudah diperoleh, ya akan lebih cepat lagi tentunya. Lianti tumbuh na SID saham di Jawa Barat menengah hontal 154%, horeng jumlah transaksi di Jawa Barat geceyah dina mangsa sasalad COVID-19. Upama di jumlah jamleh timimiti bulan Januari tepi ke Agustus 2020 hiji, jumlah transaksi di Jawa Barat ngahontal 286,72 triliun. Leuwih rea batan dina bulan Januari tepi ka Agustus 2020, anu nitih 125,88 triliun. Saestuna dunia pasar modal memang jadi salah sahiji usaha anu kawilang tumuwuh dina mangsa sasalad COVID-19 dumeh dipaju secara digital, jadi henteu ngabalukarkeun sumebarna virus COVID-19. Budi Hartati, Bandung TV.